Beginilah suasana terkini sehari pasca bentrok warga dengan armada angkutan batu bara yang terjadi di wilayah Kecamatan Kumpe Ulu Muaro Jambi Minggu kemarin pada Senin pagi. Suasana di sekitar lokasi sudah kondusif. Ini dibuktikan dengan kondisi arus lalu lintas dari perempatan Sipang Aur Duri 2 menuju jembatan Muara Kumpe terpantau ramai lancar. Lalu lalang jalan hanya dipadati kendaraan besar jenis Fuso yang bermuatan selain batu bara menuju daerah Talang Duku. Meski situasi di seputaran Simpang Muara Kumpe sudah terpantau kondusif, namun sejumlah aparat gabungan dari Satsabara Polda, Polres Muaro Jambi, dan Polresta Jambi dibantu TNI serta pihak terkait masih berjaga-jaga mengamankan lokasi. Bahkan penjagaan oleh kepolisian dan TNI ini sudah berlangsung sejak Minggu malam. Andi Lantoni, Jambi TV.